Sohar ini adalah salah satu favorit aku. Karena lucu banget. Nih. Apakah dia bikin bibir kering? Enggak, aku udah swatch 20 warna loh guys. Dan ini kalian lihat bibir aku, ini benar-benar swatch terakhir aku masih paripurna, ya kan? Dari Vocaloid 2-in-1 ini, kalian mau warna yang super natural, lalu ingat W07. Oh, satu lagi, apakah dia transfer? Dia tuh nggak transfer ya, dia transfer proof. Ya. Tuh. Nah, jadi ini produknya. Ini banyak banget. Aku udah swatch kayak 20 plus-plus warna. Ini namanya Vocaloid 2-in-1 Liquid Lipstick Matte Jewel Stick. Basically, dia tuh satu produk, ada dua warna. Aku pernah review sebelumnya, cuman ini udah full shades yang benar-benar ombre bagus banget. Ini favorite aku juga. Ada yang warnanya tuh kontras, kayak misalkan pucet sama deep. Ada juga yang warnanya tuh mirip-mirip. Jadi, dalam satu lipstick, kalian seakan-akan bawa dua lipstick gitu. Dan warnanya tuh bagus, guys. Vocaloid tuh jangan ditanyakan, guys, warnanya, guys. Karena warna Vocaloid bagus semua. Ini lagi ada promo, kalian cek aja, pokoknya jangan sampai kehabisan karena kalian bakal nyesel kalau kehabisan. Cek promonya, linknya udah aku taruh di bawah. Untuk finishnya matte kayak gini nih. Apakah dia bikin bibir kering? Enggak, aku udah swatch ini loh, aku udah swatch 20 warna loh guys. Dan ini kalian lihat bibir aku, ini benar-benar swatch terakhir aku masih paripurna, ya kan? Pokoknya ini warnanya bikin aku happy, warnanya cantik-cantik. Oh, satu lagi, apakah dia transfer? Dia tuh nggak transfer ya, dia transfer proof. Ini aku ambil tisu bersih, karena pokoknya kerasa di bibir tuh matte-nya tuh bukan matte yang melting gitu loh, tapi matte yang nempel gitu. Ya. Tuh. Nih, nggak ada sama sekali, jadi nggak transfer ya. Tuh. Masih cakep walaupun tadi udah dites juga. Kita langsung aja ke swatchesnya. Shade W01. Untuk base-nya adalah warna oranye. Kalian pakai sedikit aja supaya warna dia nggak terlalu gelap. Tapi kalau misalnya mau dipakai sendirian bisa. Oranye-nya kayak gini. Menurutku ya oranye sih. Kayak peach gitu. Peach nggak oranye banget karena nanti ada yang oranye banget. Tapi peach gitu. Dan ini inner-nya warna merah. Pakai sedikit-sedikit sampai akhirnya warna mereka nyatu ya. Ini semoga kelihatan, biar kayak kontras banget, tapi so far mereka ngeblend perfectly, kayak gini. Sekali lagi, ini dia shade W01. Kita move shade berikutnya. Shade W02, untuk innernya sendiri, ini tuh warna orange yang terang gitu. Pokoknya warnanya orange gini ya. Inner ombre-nya ini warnanya warna merah marun yang deep gitu ya. Lebih deep daripada W01. Sohar ini adalah salah satu favorit aku. Karena lucu banget. Nih. Jadi ini dia hasil ombre W02. Dia tuh lumayan kontras ya antara base sama innernya nih kayak gini. Dan aku suka dia blendsnya juga perfectly together gitu. Dan efeknya tuh ngebuat bibir kita jadi lebih gede. Kalau misalkan kalian kayak, oh innernya terlalu belebar sampai keluar-luar, kalian bisa tambahin lagi aja si base ombrenya di bagian luarnya. Supaya nanti efek ombrenya tetap kerasa ya. Sekali lagi, ini dia W02. Kita move shade berikutnya. Shade W03. Untuk W03 ini, base-nya udah lumayan deep menurutku, jadi pakainya tipis-tipis aja, tapi warnanya itu adalah warna merah kecoklatan. Coklat merah 50-50 gitulah ya. Sedangkan inner-nya sendiri itu adalah warna merah bata. Merah bata. Dibandingkan merah-merah lain, menurutku ini yang paling merah bata. Oke, sekali lagi ini dia shade W03. Kita move ke shade berikutnya, shade W04. Untuk yang ini kayaknya bakal lebih cocok dipakai sendiri-sendiri karena sebenarnya udah lumayan deep, tapi kita coba aja ya ini base-nya dulu. Tuh udah segelap ini, apalagi kan bibir aku juga gelap pucat gitu ya. Kayak gini, kelihatan kan ada ungunya. Untuk merahnya aku nggak tahu kelihatan atau enggak kalau ditumpuk. Ya keliatin tuh. Merahnya kelihatan ya. Mungkin segitu aja, takutnya nyampur semua. Sekali lagi ini dia shade W04. Kita mau shade berikutnya, shade W05. Untuk sisi satunya, dia tuh warnanya kayak pinkish fuchsia gitu. Ini mulutku dipakai sendiri udah cantik banget. Ini adalah warna yang akhir-akhirnya lagi aku suka, warna-warna kayak gini. Karena biasanya aku suka oranye, tapi kayaknya aku butuh suka merah dan pink juga. Dan pinknya adalah pink yang seperti ini, karena looknya tuh jadi young gitu guys. Ini untuk innernya, warnanya oranye gitu. Tuh, kelihatan kan
Semoga kelihatan ya campurannya. Dia juga ngeblendnya bakal jadi sesuatu yang kayak subtle banget gitu, bukan sesuatu yang kontras ombre banget gitu. Ini masuk ke dalam salah satu favorite aku. Lucu. Bagus kan? Bagus kan? Dan aku percaya kalau warnanya juga dipakai sendiri-sendiri bakal cakep juga. Sekali lagi ini dia shade W05. Kita move ke shade berikutnya, shade W06. Untuk base-nya sendiri lumayan kontras, warnanya tuh di warna orange vibrant gitu. Langsung kita mix. Dari tadi kan warnanya agak mirip-mirip ya. Ini baru warna yang benar-benar kontras. Tuh. Kalau kalian mau shade yang segar, bright gitu, kalian bisa pakai si W06 ini ya. Karena secara ombre juga ternyata kontrasnya tuh bagus gitu. Sekali lagi ini dia shade W06. Kita move shade berikutnya, shade W07. Pecinta peach nude pasti suka, karena ujungnya satu itu ada nude yang keorenan, yang satu lagi itu nude kepingan. Ini kayaknya nggak bakal bisa di ombre, jadi kita lihat aja ya. Nih, warnanya lucu banget kan? Pokoknya warnanya top nude gitu. Kayaknya nih kalian mau punya dua lipstick dalam satu packaging aja, silahkan pakai ini. Dan kalau kalian galau kayak aduh nude-nya mau yang ke arah peach atau ke arah pink ya, pakai ini karena dua-duanya ada. Bahkan kayaknya ini tuh nggak ketara warna bibir pakai lipstick gitu loh. Pokoknya ini warnanya super natural banget. Tapi kayak warnanya bisa dicampur gitu kali. Ya kayak. Cuman iya udah nggak bisa campur. Tapi warnanya kayak gini ya nih. Dari Vocaloid 2-in-1 ini, kalian mau warna yang super natural, selalu ingat W07. Sekali lagi ini dia W07. Ini aku rasa yang paling match kayak everyday-nya aku, kayak natural lips-nya aku, warna ini. Sekarang kita move shade berikutnya, shade W08. Ini kita pakai dulu yang warna pink-nya. Jadi dia lumayan bukan nude pale gitu loh, tapi lumayan ada warnanya kayak gini. Lucu, ini kalau dipakai sendiri lucu guys. Ih cakep ya, tuh cakep ya, cakep. Ombre sama warna merahnya ya, merahnya tuh lebih ke merah bright gitu. Ini aku zoom dulu, semoga kelihatan, lumayan kelihatan ya tuh. Dan dia tuh pasti tipe yang ngeblendnya tuh kayak subtle gitu. Ih cakep ya. Ih guys, ini salah satu favorite aku juga. Aku kira gak bakal jadi favorite aku. Catat, W08 ini favorite aku juga. Karena fresh banget. Look kita tuh kayak kamu udah mandi ya gitu, padahal aku belum mandi. Tapi enggak, aslinya aku udah mandi. Udah pokoknya cakep nih ya. Sekali lagi ini dia shade W09. Bukan. Sekali lagi ini dia shade W08. Kita move shade berikutnya, shade W09. Nah W09 ini juga termasuk ke dalam yang dua-duanya itu pale atau nude. Even yang W09 ini tuh lebih nude atau lebih pale daripada W07. Aku saranin kalau misalnya kalian kulitnya agak kusam, ambil aja W07 karena itu tuh saturationnya tuh lebih ada gitu. Sedangkan yang W09 ini menurutku warna pale banget gitu sih. Ini kita pakai dulu ya, pale-nya tuh sama, pokoknya ada pale yang peach, ada pale yang pink ungu gitu. Ke satu, nih kelihatan kan pale, kayak warna bibir tau aja gitu. Ini yang satunya sebenarnya nggak pale-pale banget ya, tapi lebih pale daripada yang W07. Ini yang satu lagi nggak kelihatan ternyata guys, tuh nggak kelihatan. Wah aku campur aja. Jadi ini mungkin lebih bagus kalau misalnya kalian pakai sendiri-sendiri juga ya. Tapi kalau mau dicampur jadi kayak gini juga nggak apa-apa. Warnanya kalau dicampur kayak sekarang tuh kayak bibirnya Sofia Richie, tau gak sih? Bibir Vina Gracia, Sofia Richie gitu ya, yang warnanya tuh nude-nude gitu. Tapi ternyata bagus juga guys. Silahkan dibeli juga ya, W09, oke? Okay. Sekali lagi ini dia shade W09. Temu shade berikutnya, shade W10. Ini udah sering banget aku pakai di Instagram aku dan banyak yang nanya. Karena ini tuh warnanya lucu guys. Kita ini ya, kita pakai dulu. Ini buat base ombrenya. Langsung jadi. Ini aku liatin dulu warna yang ujungnya, ombre pakai ujungnya. Dan ini dia hasilnya kalau misalkan di ombre. Ini warnanya tuh menurut aku banget. Jadi kalau misalkan skin tone kita sama, aku pakai ini. Aku suggest kalian beli yang W10 ini karena menurutku warnanya cakep banget.
Sekali lagi, ini dia sheet W10. Okay, that's all for this video. Semoga video bermanfaat. And as always, kalau misalkan suka video ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan next time video apa lagi nih, komen di bawah ya. Thank you so much for watching. I'll see you next video. Bye!